Selanjutnya mohon kesediaan yang mulia untuk internal yang kedua, Bapak Dr. Sakolit Nasution MA. Kami persilakan, Pak. Terima kasih, Pak Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang sama-sama kita muliakan, Bapak dalam hal ini Sekretaris Sidang Profesor Hasan Wakil Nasution, yang sama-sama kita hormati para promotor, yang terhormat Profesor Dr. Sokhalid MPD, Dr. Nisyon MPD, dan yang mulia para pengundi, sini ada Dr. Mohamad Nubis sebagai pengundi internal, dan Profesor Dr. Nisyon MPD yang terhormat sebagai pengundi eksternal, dan yang saya hormati Romo Pedus, saudara Mahyudi, alhamdulillah sudah menyelesaikan studi dan seluruh kebaikan yang ada. Berserah agak alur kita berdiskusi, walaupun dengan dunia maya, sebelum akhirnya kita setuju untuk mewakili sidang terbuka. Terima kasih, sekali lagi kami sampaikan kepada saudara Romo Pedus yang telah memperbaiki seluruh catatan kesampaian. Pertama, saya ingin bertanya tentang budaya mutu yang ada di sekolah tinggi ini. Menurut Romo Pedus, sudah maksimal nggak mereka peroleh atau capai ada? Baik, terima kasih kepada Bapak Pemuji Dr. Sakolit MA. Ini termasuk yang kemarin Bu Alok kita bahas. Seperti yang saya sampaikan tadi, tidak semua dari budaya mutu herbasaris yang kita kutip sebagai menurut Prof. Lamon yang tadi terukur, tidak semua. Di antaranya, ketika pernah saya bertanya tentang dokumen registra. Dokumen registranya ada, satu dosen barangkali karena tidak sampai ke beliau dan tidak ikut dalam penyusun registra, mengatakan tidak ada. Sementara begitu kita konfirmasi kepada unit penjamin mutu ada, artinya ada yang miss di situ, satu di bidang komunikasi. Kemudian dalam pengembangan prodi, jadi seharusnya di 2016 itu sudah 6 prodi. Karena memang dari 2016 cita-cita kampus ini menjadi institut. Nah, artinya ada beberapa yang belum tersambung. Ada ya, kita tangkap. Tapi begini, pertanyaan berikutnya dari situ. Ketika perinstrannya tidak maksimal, maka kalau kita asumsikan tentu budaya mutunya juga tidak maksimal. Ini tergambar memang dari hasil atau nilai akreditasi masih B. Lalu kemudian, kalau budaya mutu ini dikaitkan dengan Renstra, gitu ya? Kalau budaya mutu ini dikaitkan dengan Renstra, dalam konsep SPMI Dikti, sistem penyelidikan mutu, pendidikan tinggi, budaya mutu itu terbangun dari dua faktor. Pertama, faktor SPMI dan SPME. SPMI itu sistem penjaminan mutu internal, dan SPME itu sistem penjaminan mutu eksternal. Kedua faktor ini kemudian berdasarkan kepada standar nasional pendidikan tinggi. Ketika kedua faktor dan sistem ini berjalan sesuai dengan sistem pendidikan tinggi, sesuai dengan undang-undang, maka disitulah lahir budaya mutu. Artinya, Renstra itu bagian memang dari dokumen mutu, tetapi justru misalnya standar mutu, kebijakan mutu, kemudian
ada formulir mutu, justru itu yang lebih banyak kontribusinya terhadap membangun budaya mutu ini. Oke, pertanyaannya menurut Promo Pendus, loh kok ke Renstra itu yang menjadi fokus untuk membangun budaya mutu? Kenapa tidak dari dokumen-dokumen mutu supaya dia lebih langsung bersentuhan? Baik, terima kasih kepada Bapak Pemuji, Bapak Sampai dan Pak. Jadi di awal perkuliahan Bapak Pemuji, jadi bukan ini judulnya saya adikan kepada Bapak Pemuji, tapi ada semacam tantangan Pak Muhammad ini dengan judul ini bisa. Jadi insya Allah Bismillahirrahmanirrahim saya laksanakan. Artinya karena itulah judul yang diberikan kepada saya, Renstra-nya. Jadi awalnya mencari kampus mana yang ada Renstra. Ternyata kalau boleh saya sampaikan kepada Bapak Pemuji, tidak semua kampus memiliki Renstra. Akhirnya kita lihat saat itu tadi keunikan yang saya lihat dari 2011 saya bandingkan sampai 2016 termasuk pesat. Nah, jadi kalau boleh ini mudah-mudahan bukan berkilah mencari alasan, tapi karena ini yang diserahkan kepada saya kemudian Renstra-nya. Dan memang di dalam Renstra ini ada penjaminan mutunya dan beberapa saya sampaikan juga di situ. Artinya barangkali ini yang diminta tadi sama Bapak Pemuji Profesor Muhyiddin Mek bisa saya masukkan nanti ini. Jadi pemuji berikutnya agar berfokus pada dokumen-dokumen penjaminan mutu itu. Kira-kira. Terima kasih masukannya. Iya, baik. Mungkin ini pertanyaan terakhir singkat saja. Di dalam sistem penjaminan mutu internal pendidikan tinggi, budaya mutu itu ada 3 jenis. Ada pola pikir, ada pola sikap, dan ada pola perilaku. Kalau konsep ini dihubungkan dengan teori yang Bapak gunakan untuk melihat apa itu standar mutu, seperti apa kira-kira hubungannya? Maaf Pak, untuk budaya mutu? Iya, untuk budaya mutu itu ada 7 atau Pak? Teori siapa yang dipakai? Ya, Pak Salis ada 7. Ada 7, jadi sementara sistem pendidikan tinggi di Indonesia itu dia bagi cuma 3 memang. Ada pola pikir, pola sikap, dan pola perilaku. Coba kalau bisa dikorelasikan atau dihubungkan seperti apa? Baik, terima kasih kepada Bapak Muji, Bapak Sapolin Ema. Kembali saya bacakan apa saja komponen di dalam buku menurut Bapak Salis. Yang pertama etika, kemudian integritas, kemudian kepercayaan, kemudian pelatihan, kemudian kerja sama tim, kepemimpinan, komunikasi, dan penghargaan. Jadi kalau tadi pola pikir, sikap, perilaku bisa kita lihat dengan mereka beretika, bisa kita lihat ketika mereka melakukan rapat berarti mereka bersikap apakah mereka kooperatif atau membangkang. Kemudian integritas dapat dilihat dari mereka semangat datang di pagi hari melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya, itu dapat dilihat dari tindakannya. Kemudian kepercayaan, pemberian kepercayaan kepada orang-orang yang berkompeten, berarti sikapnya amanah. Kemudian pelatihan dilakukan sebagai bentuk peningkatan kualitas, baik itu pelatihan kepada mahasiswa, baik itu pelatihan kepada dosen. Dapat dilihat dari tindakannya. Kemudian kerjasama tim, kita bisa melihat bahwasanya dalam mereka melaksanakan tugas yang diberikan, apakah mereka egois atau sikapnya bisa bekerjasama atau kooperatif. Kemudian kepemimpinan, di kepemimpinan kita bisa melihat sikap dan tindakan, apakah dia otoriter atau memang bisa mengayomi anak buahnya tanpa harus menekan bawahannya. Kemudian komunikasi. Jadi orang yang bisa berkomunikasi dengan baik berarti berpikirnya baik, sikapnya baik, kemudian yang dilaksanakannya juga baik. Kemudian terakhir pemberian penghargaan. Berarti kalau dia memberikan penghargaan dalam hal ini kepada dosen dikuliahkan S3, kepada mahasiswa diberikan beasiswa, berarti dia berpikir untuk meningkatkan kualitas dosen, kemudian meningkatkan motivasi mahasiswa untuk kuliah. Berarti pikirnya baik, kemudian sikapnya baik, mau memberikan pemberian, dan terakhir tindakannya ditunjukkan dari pemberian beasiswa dan kuliah bagi dosen dan mahasiswa. Kira-kira begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih.
Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Dr. Safwan Nasution.